Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Anindita Zahra. Di video kali ini, seperti yang udah kalian lihat di thumbnail dan kalian baca di judul, aku bakalan Shopee haul tas. Dan di sini tuh ada tas import gitu, terus ada tote bag juga. Buat kalian yang penasaran, jangan skip videonya dan nonton sampai habis ya. Oh iya, sebelumnya jangan lupa juga buat like, comment, share, and subscribe video aku. Dan jangan lupa buat follow Instagram aku Anindita Zahra, karena aku bakalan bagi-bagi voucher di Instagram aku. Oke guys, yaudah langsung aja kita ke video. Nah guys, jadi kisaran dari tas-tas ini tuh dari 30 ribuan sampai dengan 80 ribuan. Dan itu bener-bener menurut aku bagus-bagus banget sih dengan harga segitu. Dan aku beli di toko-toko yang berbeda. Yaudah langsung aja kita ke barang yang pertama. Nah ini dia buat tas yang pertama. Buat tas yang pertama ini aku beli di Belia Tote Bag. Buat kalian yang mau langsung aja, kalian bisa langsung klik aja di description box aku, udah aku taruh semua linknya. Jadi itu bahannya itu krokodil gitu, kayak gini. Dan harga itu 47 ribuan, under 100 ribu. Dan menurut aku ini oke banget. Dia bisa dipegang ininya dan juga ada tali panjangnya kayak gini. Nanti bakalan aku try on kalau kalian mau tahu dia panjangnya seapa. Nah buat dalamnya sendiri, nih aku pribadi, aku pernah pakai ini dan dia tuh cuma cukup HP, terus aku kasih dompet dan juga lip tint, dan itu juga dompetnya dompet yang kecil gitu guys. Nah di sini dia itu nggak pakai seretan, tapi dia pakai yang bentuk magnet kayak gini. Kalau kalian nggak mau pakai panjangnya ini, kalian juga bisa dicopot aja, jadi kalian bisa pegang ininya aja, terus kayak gini. Nah ini juga oke banget kan kalau misalkan mau dibawa kemana-mana. Dan dia itu ada 3 warna, hitam, putih, dan juga abu-abu. Udah langsung aja kita try on. Tas yang pertama itu juga lagi hits banget di TikTok, makanya aku beli. Nah yaudah lanjut aja kita ke tas yang kedua. Tas yang kedua ini ada yang warna putih, dia tuh mewah banget kelihatannya. Dan ini tuh tas importnya. Nah harganya itu 69 ribuan, dia under 70 ribu, dia under 100 ribu. Dan dia itu ada tali panjangnya dan ada tali pendeknya. Jadi kalian suka-suka kalian, mau kalian pakai yang panjang atau yang pendek. Dan dia juga ada 9 warna, harganya 69 ribu, tadi udah aku kasih tau ya. Nah buat tasnya sendiri itu dia lumayan besar banget ukurannya. Dia warnanya ada hitam, ada hijau, ada kuning, ada biru, jadi banyak banget. Tutupannya sendiri atau buat ininya itu dia bentuknya magnet. Dan ini buat dalamnya, liatin. Buat bahan dalamnya itu sama kayak bahan luarnya gini, jadi itu bagus banget. Aku suka banget sama tas yang ini. Dia juga kelihatannya kayak glamour gitu kalau pakai ini. Kalian bisa pakai buat kondangan atau pergi-pergi. Kalau misalkan kalian pergi-pergi dan gak mau kelihatan kayak rame banget, kalian bisa copot ininya aja. Dan aku beli di Tas Batam Z. Nah itu namanya aja tokonya Tas Batam, tapi dia itu sebenarnya dari Jakarta Utara. Ya udah langsung aja kita try on. Aja ke tas yang ketiga. Tas yang ketiga ini ada dari Kamiastuf, harganya 39 ribuan, 37 sampai 39 ribuan. Dan dia itu ada 9, ada banyak banget warnanya, ada hampir 20 warna. Nah buat bahannya sendiri, ini bahannya sintesis, dia itu panjangnya 28 x 16 x 5. Kalian bisa langsung cek aja ke tokonya, ke deskripsinya aja, di sana dikasih tahu. Menurut aku ini oke banget. Dia warna ininya tuh ada beberapa warna gitu, dan dia tuh banyak warna. Nah buat rash rating atau ratingnya sendiri, dia ini warnanya ungu dan dia itu cepet banget nih kayak gini. Buat dalamnya itu juga lumayan besar, kalian bisa lihat bentuk dalamnya. Dan dalamnya tuh kayak bahan halus gitu. Nih kalian bisa lihat dalamnya kayak gini kira-kira. Buat kalian yang mau samaan kayak aku, kalian tinggal klik aja di deskripsi box aku, karena udah aku taruh semua tasnya di deskripsi box aku ya guys. Yaudah langsung aja kita try on. Ya
guys, jadi gitu buat tas yang ketiga. Sekarang kita lanjut ke tas yang keempat. Buat tas yang keempat di sini aku beli tote bag yang super gede banget, tapi oke banget. Dia bisa dipakai buat kuliah. Nah, buat talinya sendiri dia tuh talinya tipis kayak gini. Dan jahitannya tuh rapi banget. Harganya 39 ribuan, tapi kalau aku kemarin tuh nemu yang unik loh, harganya 35 ribuan. Kalian bisa langsung cek aja di description box aku ya. Tasnya sendiri ini itu dia nggak pakai stress rating, tapi dia pakai magnet kayak gini. Ini magnetnya di sini tuh kayak gini. Nah, kalau buat bahan dari tas ini sendiri tuh kanvas. Kanvasnya tuh model yang tebel gitu, dan itu dia gede banget. Jadi kayak laptop pun masuk kayaknya ke sini. Buat kalian yang kuliah bawa laptop, menurut aku dia bakalan cukup laptop di sini. Nih, karena dia gede banget gitu loh. Tuh, ya Allah susah banget sih dikasih lihat nih. Tuh. Dia model gede banget kayak gitu. Dan ini worth it banget sih menurut aku, karena emang dari kemarin tuh aku lagi nyari tote bag gitu kan yang model broken white kayak gini. Yaudah langsung aja kita try on. Tote bag-nya. Sekarang kita lanjut aja ke tas yang selanjutnya. Tas yang selanjutnya ini tuh ada tas import gitu. Nah, harganya 83.500. Dia itu oke banget, aku suka banget sama tas yang ini. Kalian bisa lihat sendiri, dia tuh bahannya tebel gitu dan dia under 100.000. Dia itu ada pegangan ininya. Kalau kalian gak suka, kalian bisa copot aja. Dia juga ada tentengan kayak gini dan ada selempang panjangnya. Jadi bener-bener wah banget kan dengan harga 83.000. Nah, dia itu bentuknya itu magnet kayak gini, dan buat dalamnya itu muat banyak banget guys. Nih, kalian bisa lihat dari sampingnya. Sampingnya tuh kayak gini, buat bawahnya kayak gini, dan buat dalamnya itu bentuknya kayak gini. Dia itu ada yang seretan dan ada dua kayak gini. Dia tuh muat banyak banget dan oke banget buat kalian pakai pergi-pergi atau kemanapun. Nah, pas dia datang juga dia ada ininya. Tuh, jadi bener-bener oke banget tas import yang satu ini. Dan dia banyak banget warnanya, ada 8 warna. Kalian bisa langsung cek aja di deskripsi box aku ya. Yang ini sama ini tuh beda, dia tuh bahan yang ini tuh kayak lembut gitu. Dan yang ini tuh kayak... Kalian bisa lihat sendiri deh buat bahannya. Dia juga ada tulisannya di sini, yaitu Amour dan Fashion. Dia oke banget, jadi kalau kalian gak suka pakai ini bisa kalian copotin, bisa kalian tenteng aja, bisa dipakai buat kondangan, main gitu kan, pergi. Jadi oke banget kan? Ya udah guys, langsung aja kita try on. Buat video aku kali ini, kalian suka tas yang mana, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Dan kalian boleh banget kasih saran, kritik dan saran di kolom komentar aku. Kalian mau Shopee haul apalagi juga kalian bisa komen aja di kolom komentar ya guys. Sebelumnya jangan lupa dulu buat like, comment, share, and subscribe video aku. Dan jangan lupa buat follow Instagram aku Anindita Zahra, karena bakal ada voucher buat kalian. Thank you for watching and see you next time. Goodbye.